Maka oleh kerana itu berusahalah untuk sahur walaupun itu sunnah. Dan di mana-mana saya pernah mengingatkan, bersahurlah karena taat pada Nabi. Bersahurlah karena Nabi menyuruhnya. Jadi jangan bersahur hanya karena ingin makan untuk menguatkan badan. Karena orang yang makan sahur banyak belum tentu kuat badan. Tapi bersahurlah karena taat. Di situ muncul keberkahan. Akhir belum datang waktu, padahal muazin mencret, terpaksa 5 menit ditunda dari waktunya. Maka jaga imsakiyah Bapak Ibu, jaga imsakiyah 2 menit, 3 menit sebelum azan cukupkan, sudah cukup di situ. Jangan sentuh apapun lagi. Jadi yang bunyi sirine selama ini, apakah itu waktu imsak? Itu bukan waktu imsak, itu waktu ikhtiyat, waktu berhati-hati. Jadi kalau bunyi sirine, masih boleh makan atau tidak? Masih. Itu waktu berhati-hati. Kenapa dibuat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustaz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah sahabat Zuhur yang Allah muliakan, insyaAllah. Mulai dari Sabtu siang ini kita akan membahas tentang fadilah amalan-amalan di dalam Ramadan. Jadi kita fokus untuk memperkuat dan untuk menambah semangat Ramadan kita. Sebelum itu patut kita mengetahui lebih dahulu tentang sejarah bagaimana Ramadan disyariatkan. Dan itu mungkin bagi sebagian orang belum mendengarkannya, sehingga kita mengira bahwa puasa yang kita jalani hari ini itu dijalankan oleh Nabi dan sahabat dari awal kewajiban. Mungkin kita berfikir sama. Makanya perlu kita sedikit mengulang tali sejarah bagaimana puasa sampai dengan kita hari ini yang kita laksanakan, dan bagaimana perjuangan Nabi dan sahabat menjalankan puasa di awal kewajibannya. Ramadan ini diwajibkan oleh Allah untuk puasa pertama sekali di tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Syaban, iaitu dengan turunnya ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dan itu bersamaan di tahun yang sama Allah wajibkan solat sekaligus juga dipindahkan kiblat di tahun yang sama, iaitu tahun kedua Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ketika sebelum adanya kewajiban Ramadan itu, orang-orang jahiliyah dan orang-orang kafir Quraisy sudah menjadi kebiasaan mereka itu menjalankan puasa
ada dua model puasa yang dijalankan, yaitu puasa Ashura dan puasa Ayyamul Bid. Jadi itu sudah duluan ada sebelum adanya kewajiban melakukan puasa Ramadan. Dan itu disepakati oleh jumhur ulama bahwa telah ada puasa Ashura, dan bahkan orang-orang Yahudi pun melakukannya, dan juga orang-orang jahiliyah di masa itu melakukannya, dan juga adanya puasa Ayyamul Bid. Salah satu hadis, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qala kana yawm Ashura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Kata Aisyah, dulu ketika datang hari Ashura, yaitu 10 Muharram, orang-orang jahiliyah dari golongan Quraisy, mereka pun berpuasa. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Bahkan Nabi pun ikut berpuasa. Artinya sebelum diangkat menjadi Nabi pun sudah terbiasa puasa Ashura. Lalu kemudian falamma qadima al-Madinah shamahu wa amara bisiyamihi. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sebelum diturunkan ayat wajib puasa Ramadan, Nabi pun masih puasa Ashura. Dan Nabi menyuruh orang-orang di Madinah untuk melakukan puasa Ashura. Falamma nazala Ramadan, kana Ramadan al-fariidah wa taraka Ashura. Lalu di tahun kedua turun kewajiban untuk melakukan puasa Ramadan. Maka Nabi kemudian melakukan puasa Ramadan dan menjadikan Ashura sebagai puasa sunnah. Artinya kadang-kadang puasa, kadang-kadang ditinggalkan. Fakana man syaa shaamahu wa man syaa lam yasumhu. Siapa yang mau puasa Ashura silakan, yang tidak puasa pun silakan. Jadi tidak lagi dilakukan seperti kebiasaan di masa jahiliyah. Bahkan dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma qala qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi datang ke Madinah, fara'a al-yahud, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi, tasumu yawma Ashura, mereka terbiasa puasa Ashura. Faqala ma hadza, kata Rasulullah, bertanya, ini puasa apa ini yang kalian lakukan? Maksudnya Nabi belum tahu kebiasaan Yahudi, apa puasa yang mereka lakukan itu. Qalu, lalu kemudian orang Yahudi menjawab, hadza yaumun salih, hadza yaumun najallahu bani Israel min aduwihim. Ini hari yang baik, kata orang Yahudi. Inilah hari ketika bani Israel diselamatkan oleh Allah dari musuh mereka, yaitu Fir'aun. Fasamahu Musa, kata orang Yahudi, Nabi Musa puasa di hari Ashura. Qal, lalu Nabi mengatakan, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih utama untuk melakukan puasa itu daripada Nabi Musa. Fasamahu wa amara bi siyami. Jadi Nabi tidak merubah puasa Ashura. Jadi beliau tetap lakukan, bahkan beliau mengatakan, aku lebih berhak puasa daripada Nabi Musa. Jadi tetap tu di tahun pertama di Madinah beliau tetap puasa Ashura. Nah, kemudian barulah berganti. Tahun kedua di bulan Syaban turun ayat wajib puasa Ramadan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu di awal-awal puasa itu? Nah, ini yang orang kadang ada yang belum tahu. Ternyata awal-awal Ramadan diwajibkan itu puasanya bukan langsung diwajibkan puasa, tapi boleh milih.
Yang sanggup puasa, yang mau milih puasa, silakan puasa. Yang tidak mau, silakan bayar fidyah. Begitu awal Ramadan. Jadi yang mau puasa silakan, yang tidak mau puasa ganti dengan membayar fidyah. Ternyata di waktu itu banyak sahabat yang memilih tak puasa, yang dipilih membayar fidyah. Ya. Jadi kalau sekarang kan fidyah sebagai penambah, yang qadha tetap wajib, fidyah sebagai penambahnya. Kecuali hanya dua golongan yang boleh langsung bayar fidyah tanpa harus mengqadha. Yaitu orang tua, orang yang sudah sangat tua, yang lemah, tak sanggup puasa lagi, itu boleh tidak lagi puasa dan tidak ada qadha, cukup bayar fidyah. Yang diisyaratkan bukan pada tuanya tapi lemahnya, karena ada satu pandangan yang saya anggap tersesat yang menyatakan siapa yang sudah berumur 60 tahun boleh tak puasa. Entah bagaimana cara beliau baca kitab sehingga berani memfatwakan yang 60 tahun ke atas boleh tak puasa lagi. Padahal dalam kitab disebut orang tua al-ajizun, yang sudah sangat lemah. Bukan tuanya, lemahnya. Karena ada orang tua walaupun rambut putih tetapi kuat puasa. Contohnya ya bapa-bapa. Kan banyak yang rambut putih, jenggot putih, kumis putih tapi kuat-kuat puasa. Jadi bukan tidak benar kalau di atas umur 60 tak wajib puasa, tak benar. Kalau sudah lemah, sekira-kira kalau dia puasa takut binasa, maka silakan bayar fidyah, tak perlu qadha. Orang kedua yang tak usah qadha adalah orang sakit allazi la yurja shifa'uhu, iaitu orang sakit yang difonis oleh ahlinya tidak mungkin sembuh lagi. Jadi kalau doktor mengatakan ini bapa tak boleh puasa lagi, biasanya sudah stroke, tak boleh puasa, maka kalau menurut doktor tak boleh puasa lagi, kalau puasa berbahaya, di saat itu dia boleh meninggalkan puasa dan tidak perlu qadha, cukup hanya bayar fidyah. Tapi harus doktor ya Bapak Ibu, bukan tetangga. Nanti ada yang nanya tetangga, "Gimana saya ni puasa apa enggak?" Tetangga bilang, "Tak usah puasa lagi." Kecuali tetangga bapak doktor. Kalau enggak, jangan tanya sama yang bukan ahlinya. Fas'alu ahla zikri, tanya yang ahli. Dan jadi begitu fidyah sekarang. Dulu ternyata di awal Ramadan itu disuruh pilih, mau puasa boleh, enggak puasa ambil pilihan kedua, bayar fidyah saja. Begitulah awal-awal Ramadan. Lalu kemudian karena banyak yang memilih fidyah, banyak yang memilih tak puasa, turun ayat Allah Al-Baqarah 184. Apa kata Allah? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang tidak puasa, yang tidak sanggup puasa boleh bayar fidyah, kata Allah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Tapi menjalankan kebaikan itu lebih baik. Apa contohnya? Allah menyebutkan wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Walaupun boleh bayar fidyah, tetapi wa anta sumu khairul lakum, engkau memilih puasa itu lebih bang, lebih baik. Nah, jadi Allah sudah mulai menstel ni. Ya sudah, lebih bagus puasa daripada bayar fidyah. Nah, di situlah mulai orang memperbanyak memilih puasa daripada membayar fidyah. Ini hanya di awal, Pak. Kalau sekarang tak boleh lagi. Tapi kalau sekarang masih dibolehkan begitu, saya yakin semua bayar fidyah. Apalagi PNS-PNS yang lumayan-lumayan gajinya. Eselon-eselon. Sudah saya fidyah saja, saya fidyah saja. Untungnya tak ada lagi. Jadi ini awal puasa dan itu wajar. Waktu kalau kita bicara, kalau kita baca tentang sejarah awal turunnya solat,
Juga begitu ketika disuruh aqimus salat, tegakkan salat. Bagaimana salat model pertama di tahun kedua Hijriah waktu awal kewajiban? Orang dalam salat bicara salat tapi bicara ke samping. Jadi sambil salat tu nanya ke samping, gimana? Sertifikasi KJP? Sudah keluar sertifikasinya belum? Kami baru sampai akreditasi cuma. Itu bicara apa? Itu hadis-hadisnya banyak. Bicara itu sampai turun ayat-ayat waqumu lillahi qanitin. Tegakkanlah salat itu di hadapan Allah dalam keadaan qanit, khusyuk. Kata sahabat, semenjak itu kami tidak bicara lagi. Sebelumnya bicara. Makanya anak-anak kita masih mengambil sunnah di awal salat. Sambil salat bicara. Nah, itu sunnah di awal-awal kewajiban pertama. Ramadan juga begitu. Lalu muncul periode berikutnya lagi. Apa yang terjadi berikutnya? Setelah diwajibkan memilih puasa, jadi kata Allah, pilihlah puasa. Nah, muncul berikutnya turun ayat Al-Baqarah 185, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang sudah melihat datangnya bulan Ramadan, maka wajib puasa. Semenjak itu tak ada lagi lebih bagus puasa, tak ada lagi, semuanya sudah beralih wajib puasa. Jadi ini periode berikutnya sudah mulai wajib puasa, tak ada lagi pilihan. Namun, tahukah kita bagaimana cara puasanya? Para ulama menyebutkan, ini dalam tafsir-tafsir juga disebutkan. Yaitu puasanya dilakukan dengan cara dari mulai tidur malam sampai maghrib berikutnya. Begitu cara puasanya. Jadi kalau sudah waktunya tidur malam, itu harus puasa. Jadi tidak ada cerita sahur-sahur, tak ada. Kapan tidur, di situ wajib puasa. Sampai maghrib berikutnya baru berbuka. Panjang. Dan malam itu diharamkan melakukan hubungan suami istri. Makan tak boleh, minum tak boleh, berhubungan dengan suami istri pun tak boleh. Dari malam itu, pokoknya pantang tertidur wajib puasa, walaupun nanti terbangun. Dan ini dikisahkan dalam hadis. Ada satu hadis yaitu tentang kejadian pada Qais bin Syirmah Al-Ansari. Hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajul shaiman fa hadhara al-iftar fa nama qabla an yuftir. Dulu sahabat-sahabat Nabi awal-awal Ramadan itu mereka berpuasa. Kalau sudah waktu berbuka, mereka berbuka. Lalu kemudian mereka kalau mulai tidur, maka di saat itu sudah mulai wajib puasa kembali. Lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Jadi enggak boleh lagi makan minum kalau sudah mulai tidur malam tu, enggak boleh lagi makan minum sampai datang maghrib yang akan datang. Lalu terjadilah suatu kisah pada salah seorang sahabat, wa inna Qais bin Sirmah Al-Ansari. Ada seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah. Kana sha'iman. Beliau itu puasa. Falamma hadhara al-iftar ata imra'atahu. Ketika datang waktu berbuka, dia bertanya kepada istrinya. Jadi dia pulang, dia tanya ke istrinya. A'indaki ta'am? Wahai istriku, ada makanan tak untuk berbuka? Qalat, istrinya menjawab, la, tak ada apa-apa, kata istrinya. Lalu kemudian istrinya menyambung, walakin antaliq fa atlubu lak. Tapi tak apa-apa wahai suamiku, tunggu sebentar, aku akan mencari makanan untuk kamu berbuka.
Wa kana yawmahu ya'mal. Hari itu Qais lelah sekali kerana dia kerja sepanjang hari. Lalu istrinya pergi. Qais nunggu. Faghalabat 'ainahu. Ternyata ini sudah lewat waktu berbuka maghrib ni. Istrinya cari makanan. Pas istrinya pulang, Qais rupanya sudah tertidur karena saking lelahnya. Lalu kemudian istrinya berkata, "Fanamma ra'athu qalat." Ketika istrinya datang melihat Qais tertidur, istrinya berkata, "Khaibatan lak." "Kapalo," kata istrinya. Begitu katanya, Pak. Kayak usah ceh tu waktu itu. "Khaibah lak." "Celakalah," kata si istri. Kenapa celaka? Kalau sudah tertidur, wajib sambung puasa lagi. Sedangkan yang kemarin belum berbuka. Makanya istri mengucapkan kafalo. Lalu kemudian falamma intasafa an-nahar ghasha alayhi. Karena tidak sempat buka, sudah tertidur, tersambung lagi puasanya. Akhirnya di siang hari besoknya, Qais pingsan. Kibana pingsan dua uroh nak buka puasa. Qais pingsan. Fazakara zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilaporkanlah keadaan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang kisah Qais yang tertidur terpaksa sambung puasanya sehingga tak sempat berbuka. Nabi pun tak tahu mau bilang apa kerana syariat bukan beliau yang ciptakan. Tidak lama setelah laporan itu, maka turunlah ayat, yaitu uhilla lakum lailatul siyam arrafasu ila nisaikum. Yang pertama turun dulu ayat yang menyatakan Allah mengatakan telah dihalalkan bagimu malam-malam Ramadan untuk melakukan hubungan dengan isterimu. Nah, itu yang pertama turun dulu. Mendengarkan ayat itu turun, fafarihu biha farhan syadida. Semua sahabat bersenang hati. Jadi ini ternyata menggembirakan, kabar gembira. Wanazalat, tidak lama kemudian turun lagi ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan minumlah sampai jelas bagimu mana benang putih, mana benang hitam, atau sampai ke benang hitam dari fajar. Jadi rupanya ayat itu Allah menyuruh boleh makan minum mulai dari benang putih. Benang putih itu maghrib, masih putih, belum hilang, belum hitam. Nanti silakan makan minum sampai nampak benang hitam, berarti fajar, minal fajar. Di saat itu bertambah-tambah gembira sahabat. Akhirnya barulah muncul puasa yang seperti kita lakukan hari ini. Jadi sudah boleh melakukan hubungan suami istri, sudah boleh makan minum dari malam hari, dari maghrib sampai datangnya sahur untuk fajar. Silakan makan minum. Di situ baru bergembira semuanya. Makanya kita bapak ibu yang Allah muliakan, kita semua ini mendapatkan periode puasa yang terakhir, yaitu puasa yang ringan. Jadi dulu sahabat dan Nabi teruji dengan cara begitu. Hadis riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Raja'a Umar bin Khattab min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah Umar bin Khattab pulang dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah, pada suatu malam. Wa qad sahara 'indahu fa wajada imra'atahu qad namat. Jadi sudah larut malam. Lalu kemudian dia pulang ke rumahnya sendiri. Dia dapatkan istrinya sudah tertidur. Fa'aradaha. Padahal Umar di saat itu menginginkan istrinya. Artinya dia ingin berhubungan dengan istrinya. Faqadat. Lalu istrinya berkata, "Inni qad nimtu, Umar." Aku sudah tidur. Artinya aku sudah mulai puasa lagi nih. Jadi jangan dicukis-cukis lagi. Aku sudah tidur tadi. Berarti aku sudah mulai puasa. Sedangkan Umar belum tidur. Umar menginginkan istri. Istri sudah tidur, berarti sudah mulai puasa lagi. Bingung kan, Pak? Kalau bapak di posisi itu bagaimana posisinya?
Maka kita lihat tindakan Umar. Umar berkata, qala ma nimti? Tak ada, kamu belum tidur, kata Umar. Rupanya Umar maksa wak. Hana-hana ka'ika, kakak baju na'ih. Memang itu ternyata. Memang kalau sudah nafsu bicara, ya, itu tak ada cerita. Umar, salah satu penduduk surga, mengatakan, ma nimti? Engkau tak tidur, mana ada tidur kau? Engkau tak tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Summa waqa'a biha. Terjadilah hubungan suami istri. Wa sana'a Ka'ab bin Malik mislu zalik. Rupanya hal itu terjadi pada Ka'ab bin Malik juga. Jadi begitu berat sahabat menanggung perjuangan menahan diri malam hari tak boleh sentuh istri, kemudian pagi harinya harus puasa. Nah, begitu keadaannya berat wah. Faghada Umar ila Nabi, setelah terjadi hubungan itu, kemudian besoknya Umar menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, dikabarkanlah kejadian itu. Maka tidak lama kemudian turunlah ayat lagi, Al-Baqarah 187. Allah berkata, "Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum." Allah mengatakan, Allah sudah tahu annakum takhtanuna anfusakum. Engkau benar-benar tak mampu menahan nafsumu. Fataba 'alaikum. Allah tetap memberi ampun kepadamu, wa'afa ankum, dan engkau dimaafkan. Nah, makanya dimaafkanlah Umar oleh Allah atas kejadian itu. Dan di situ Allah memberitahu, aku tahu, kata Allah, engkau tak sanggup menahan nafsu. Tapi ini hanya berlaku di masa itu. Dulu begitu, sekarang tak perlu tahan-tahan. Memang tak ada lagi larangan itu. Nah, sudah. Jadi ini sampai akhirnya datanglah semua kemudahan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan fikir puasa kita berat. Ini puasa kita masuk ke fase yang paling ringan. Hanya puasa 13 jam. Sahur sikat apa-apa yang diinginkan. Silakan. Makan rendang yang sudah berumur 5 hari, silakan. Kan masih panas-panasin rendang, Bapak. Belum habis dari waktu megang. Lalu kemudian bertahan sebentar, maghrib buka puasa. Duduk di masjid sudah kena AC. Makanya orang banyak nak mau pulang dari masjid dalam Ramadan, karena di luar panas, di masjid dingin. Nah, ini salah satu fadilah Allah beri keberkahan dalam masjid. Hati tenang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Pahala kita tak dikurangi dengan pahala sahabat masa lalu puasa. Tapi cara puasa kita telah berada pada fase paling ringan. Jadi syukuri nikmat itu, dan selanjutnya kita akan lihat ternyata Allah tak berhenti memberi kita karunia dalam Ramadan dengan hanya meringankan itu. Waktu yang tersisa kita akan lihat tentang fadilah yang Allah berikan pada amalan-amalan dalam Ramadan ini. Nah, jadi ini akan membuat kita bertambah-tambah rasa cinta dan syukur kita kepada Allah, dan kita akan lanjutkan, lihatlah bagaimana Allah memuliakan kita. Setiap amalan yang kita lakukan yang disuruh oleh Allah ternyata diberi fadilah masing-masing. Kita mulai dulu dengan fadilah makan sahur. Padahal makan, tapi ada keutamaannya. Sudah disuruh makan, dikasih pahala banyak lagi. Sahur itu diambil dari bahasa kata sahara, ya sahar, artinya makan di penghujung malam. Dan dia punya keutamaan-keutamaan. Yang pertama, yaitu makan sahur penyebab munculnya keberkahan. Jadi bukan makan sembarang makan. Ini makan menyebabkan munculnya keberkahan. Udah makan berkah lagi. Malah yang tak makan tak dapat keberkahan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Bersahurlah engkau, karena di dalam sahur ada keberkahan. Dalam hadis yang lain,
Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Rasulullah berkata, "Innaha barakatun a'taakum." Itu makan sahur itu barakah yang Allah berikan untukmu. "Fala tada'u," maka janganlah kalian meninggalkan sahur. Jadi, apa kata Nabi? Itu makanan sahurmu barakah. Jangan tinggalkan sahur. Makanya dalam fikih dimasukkan sahur itu dalam sunnah Ramadan. Makruh hukumnya meninggalkan makan sahur. Kalau kita ingin mencari kebaikan melalui berkah Ramadan, salah satu kuncinya sahur. Maka bukan hebat orang yang mengatakan, "Tak apa-apa, saya sanggup. Tak sahur pun saya sanggup. Ya sudah 10 tahun saya puasa, tak pernah sahur." Dia bangga, dia merasa hebat. Dia tak tahu itu kalimat bangai. Itu pekerjaan bodoh. Makruh hukumnya tak sahur. Maka oleh karena itu berusahalah untuk sahur walaupun itu sunnah. Dan di mana-mana saya pernah mengingatkan, bersahurlah karena taat pada Nabi. Bersahurlah karena Nabi menyuruhnya. Jadi jangan bersahur hanya karena ingin makan untuk menguatkan badan. Karena orang yang makan sahur banyak belum tentu kuat badan. Tapi bersahurlah karena taat. Di situ muncul keberkahan. Apa keberkahan itu? Barakah itu artinya ziyadah al-khair, banyaknya kebaikan. Atau para ulama sebagian mengartikannya kasura al-khair, banyaknya kebaikan. Orang ketika mengatakan, "Alhamdulillah saya bisa kayak gini hari ini," artinya sudah kaya, punya mobil macam-macam, "Alhamdulillah ini keberkahan dari Allah." Benarkah kalimat itu? Lihat dulu. Kalau harta yang diberikan Allah tak membawa kita kepada kebaikan, berarti tidak berkah. Walaupun kita sudah punya 5 mobil. Jadi jangan bilang-bilang bahwa mobil kita berkah. Ini mobil ini alhamdulillah berkah dari Allah. Ada buat kebaikan tak dengan mobil itu? Kalau tak ada, berarti tak berkah. Alhamdulillah rumah sebesar ini berkah dari Allah. Ada buat kebaikan tak rumah itu? Kalau tak ada, berarti tak berkah. Tapi kalau rumah itu dijadikan balai pengajian, rumah itu untuk menyambut tamu-tamu dari kampung daripada mereka menyewa hotel, rumah itu tempat kita berbuat kebaikan, maka itu barakah. Jadi berkah itu kalau ada kebaikan. Walaupun mobil kita tertulis di belakang Masya Allah, Tabarakallah, tapi tidak berkah. Belinya aja dengan uang riba, belinya aja dengan kredit riba, tulis Masya Allah Tabarakallah, padahal mobil laknat bukan mobil berkah. Jadi kalau harta diberi keberkahan, harta itu akan membawa kepada kebaikan. Umur kalau diberi berkah, umur kita ini banyak buat baik, itu baru berkah. Maka oleh karena itu sahur itu mengundang keberkahan. Apa keberkahannya Bapak Ibu? Yaitu kita banyak melakukan kebaikan melalui perantara sahur itu. Contohnya, habis sembahyang, habis makan sahur, kita tiba-tiba diberi semangat oleh Allah untuk melakukan salat subuh berjamaah. Qabliyah, subuh kita mulai, lalu kita lari ke masjid melakukan salat subuh berjamaah. Tidak ada rasa beratnya bagi kita. Itu sudah mulai tanda keberkahan kita dapat. Setelah salat subuh kita ikut pengajian sebentar, kita dengarkan tausiah. Walaupun sebahagian kita habis dengar tausiah tak tahu apapun isi tausiahnya. Ada juga tu yang model begitu, Pak. Ya. Ada dengar tausiah, kata istrinya waktu suaminya pulang, ada. Apa kata ustaznya? Tak tahu. Tak ada pun ustaznya tadi itu. Ini aneh juga ni. Nah, jadi ada juga yang model begitu, tak tahu apa isinya, Pak. Lalu kemudian berlanjut, kok sanggup kita baca Quran? Habis tausiah turun, habis ustaznya turun, kita langsung ambil Quran. Saya lihat banyak Masya Allah di kalangan bapa-bapa ambil Quran, duduk sampai jam 7. Menunggu waktu boleh solat syuruk. Tutup Quran sebentar, solat syuruk. Habis solat syuruk, nak pulang langsung tu. Baca lagi Quran, tunggu waktu duha. Habis duha, nak pulang langsung tu. Tunggu waktu duhur. Habis duhur, baca Quran lagi.
Nak pulang juga, tunggu waktu asar. Sekali pulang, diusir sama isteri. Kata isteri, ben wali, ben wali. Kenapa yang wali? Kata isteri. Belanja-belanja, kenapa yang dijual? Ajak-ajak dia. Kata. Pergi kejar lembu-lembu sana, kata isteri. Itu juga salah kalau sudah begitu. Tapi Masya Allah, kita tak sadar kenapa sanggup beramal. Karena sahur penyebabnya. Maka oleh karena itu, jangan tinggalkan sahur. Keberkahan datang di situ. Lalu perlu sedikit kita ulang kaji bahwa sahur yang terbaik itu kapan? Sepakat para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi, sahur yang paling baik adalah sahur yang paling dekat dengan waktu azan. Azan subuh Pak, bukan azan zuhur. Sahur terbaik adalah sahur yang paling dekat dengan waktu azan. Jadi sunnah hukumnya mengakhirkan sahur. Sunnah. Jangan terlalu cepat sahur. Bahkan kalau makan jam-jam 2 malam, itu tidak disebut sahur. Ibu-ibu biasanya bangun jam 4. Jangan sahur dulu. Jangan sahur dulu. Salat tahajud dulu. Baca Quran dulu. Kalau sekarang 6 pukul 5.24 waktu azan subuh, maka pukul 5 di situ bangunkan suami, anak, kemudian sahur bersama. Jangan lupa doa sama Allah, ya Allah berilah hidayah kepada suamiku ini. Dia tak pernah salat tahajud, ya Allah. Itu perlu didoakan juga, karena suami selalu berpesan ke isteri, kalau kamu bangun, bangun dulu aja. Nanti saya dibangunkan waktu sahur aja. Makanya tidak pernah suami salat tahajud. Itu suami itu bahaya. Nah ini berapa batasan antara habis sahur dengan azan? Anas bin Malik menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersahur dengan Zaid bin Sabit. Lalu kemudian habis sahur, tak lama kemudian Rasulullah langsung salat qabliyah subuh. Berarti tidak lama habis sahur, azan. Lalu Anas ditanya, wahai Anas, sepengetahuanmu, berapa jarak habis sahur Rasulullah dengan azan? Apa jawaban Anas, Bapak Ibu? Kata Anas, qadra ma yaqra'ur rajul 50 ayat. Kira-kira, kalau seseorang membaca Al-Quran, itu 50 ayat dia dapat. Jarak antara habis sahur Rasulullah dengan azan. Berarti kalau 50 ayat, itu bisa ditebak Pak, jaraknya antara 5 sampai 10 menit. Kan orang kalau baca Quran, tapi ini yang betul-betul bisa baca Quran, itu 50 ayat itu dapat antara 5 sampai 10 menit. Di situ Rasulullah berhenti dari sahurnya. Walaupun masih boleh lanjutkan, tidak mengapa. Yang penting usahakan sebelum azan sudah berhenti. Jangan biasakan bermain di atas garis merah. Jangan biasakan berada di pintu syubhat. Jadi jangan bermain-main di samping sumur. Ada orang yang membiasakan karena ada hadis yang menyebutkan tentang ada seorang sahabat ketika sedang makan, tiba-tiba bunyi azan. Kata Rasulullah, makan habis, habiskan makananmu. Sehingga sebagian orang mulai mempopulerkan waktu azan silakan makan. Makan silakan makan. Padahal itu sudah berada di binis sumur. Winehmon katanya itu sudah berada di garis merah itu, bisa-bisa jatuh ke sumur. Apalagi kalau muazzinnya terlambat, tidak sesuai dengan waktu azan. Kita pikir belum datang waktu, padahal muazzin mencret, terpaksa 5 menit ditunda dari waktunya. Maka jaga imsakiyah Bapak Ibu, jaga imsakiyah 2 menit, 3 menit sebelum azan cukupkan, sudah cukup di situ. Jangan sentuh apapun lagi. Jadi yang bunyi sirine selama ini, apakah itu waktu imsak? Itu bukan waktu imsak. Itu waktu ikhtiyat. Waktu berhati-hati. Jadi kalau bunyi sirine, masih boleh makan atau tidak? Masih. Masih. Itu waktu berhati-hati. Kenapa dibuat itu? Supaya orang berjaga-jaga. Ini 10 menit lagi ya. 10 menit lagi hati-hati ya. Dan Nabi dalam hadis-hadis itu lebih banyak berhenti sebelum azan. Itu yang harus dijaga sahur.
Makanya sahur itu bukanlah makan biasa, tapi makan yang menimbulkan keberkahan. Berikutnya, tinggal 5 menit lagi. Dengan melakukan sahur, kita telah memposisikan diri berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hadis dari Amr bin As, hadis riwayat Muslim, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar." Pembeda antara makannya kita, puasanya kita dengan puasanya Yahudi dan Nasrani adalah aklatus sahar, makan sahur. Yahudi Nasrani kalau puasa tak makan sahur, mereka langsung puasa begitu saja langsung. Jadi malam kalaupun bangun tak makan apa-apa langsung puasa. Kita disuruh makan sahur. Maka dengan makan sahur kita telah menunjukkan status kita bahwa kita berbeda dengan ahlul kita. Yang ketiga, orang yang makan sahur didoakan atau diberi keselamatan. Siapa yang memberi doa keselamatan ini atau memberi keselamatan ini? Allah dan malaikat. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini dianggap sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hadis dari Sa'id Al-Khudri, "As-sahuru akluhu barakah." Sahur itu kalau ketika makan sahur barakah. "Fala tad'uhu," jangan tinggalkan sahur, kata Rasulullah. "Walau ayya jur' ahadukum jur'atan ma," jangan tinggalkan sahur walaupun hanya meminum seteguk air. Ini kita fokuskan dulu. Yang penting sahur, masalah makannya tak penting lah. Walaupun hadis menyebutkan, nanti di hadis yang lain, makanan Rasulullah sahur itu adalah kurma dan air. Jadi kalau sebaik-baiknya makanan sahur adalah kurma dan air. Jadi kalau bapak ibu merasa tak sanggup bertahan kalau hanya dengan kurma dan air, ya saya ustaz biasa makan nasi, tak apa-apa, boleh. Tapi usahakan dulu ada kurmanya. Sebelum makan nasi, makan kurma dulu. Atau setelah makan nasi, ada kurmanya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahur itu kalaupun kita termasuk golongan yang tak terbiasa makan terlalu pagi, bangun minum seteguk air. Tak sanggup segelas air, setengah gelas. Tak sanggup seperempat gelas. Tak sanggup bapak jilat mulut dispenser. Dispenser tu dijilat keluar setetes air, itu pun sudah sahur. Yang penting ada sahurnya. Nak sanggup makan satu butir kurma, makan setengah. Tak sanggup seperempat, tak sanggup telan biji kurmanya, itu sudah sahur. Jadi usahakan betul-betul sahur. Usahakan itu. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Di situ Nabi menyebutkan, sesungguhnya Allah dan malaikat yusallun, bersalawat kepada orang yang sahur. Salawat dari Allah dan malaikat itu adalah bermakna keselamatan. Jadi Allah memberikan keselamatan dunia akhirat bagi orang yang bersahur. Besar pak urusan sahur ni, bukan cilek-cilek. Bapak makan nasi padang tak diniatkan sahur, pahalanya tak ada, karena makan minum hukumnya mubah. Tapi begitu sahur, berubah menjadi pahala-pahala dan pahala. Dan yang terakhir, orang-orang yang bersahur, maka mereka juga mendapatkan kesempatan berada di waktu mustajabah doa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu turun ke langit dunia. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, kullai laylah, setiap malam, ila sama'id dunia, ke langit dunia, hina yabqa sulusul lail al-akhir, ketika di penghujung sepertiga malam yang terakhir. Yaqulu, lalu Allah berkata, may yad'uni fa'astajibu lahu, siapa yang berdoa di waktu ini, iaitu waktu mendekati sahur itu, waktu area sepertiga malam terakhir menuju subuh, siapa yang berdoa di waktu ini, kukabulkan doanya. Wa may yas'aluni fa'utihi, barang siapa yang meminta sesuatu kepadaku di jam tersebut, kuberikan apa adanya. Ya, maksudnya apapun diminta kuberikan.
Man yastaghfiruni faghfiru lahu. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku di jam tersebut, kuampunkan dosa-dosanya. Makanya waktu sahur itu apa yang sering kita tinggalkan? Berdoa. Kalau sudah tahu itu waktu mustajabah doa, sebelum makan sahur berdoalah dulu. Angkatlah tangan. Mintalah semua kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena doa bahkan bisa mengubah takdir yang bukan mubram. Takdir muallaq bisa dirubah. Yang selayaknya kita sakit, dengan doa itu tak jadi sakit. Yang selayaknya kita honorer, dengan doa jadi PNS. Allah bisa buat apa-apa. Yang belum punya anak, Allah bisa berikan anak. Yang sudah terlalu banyak anak, Allah bisa hentikan anak itu hanya dengan doa. Yang belum kahwin, minta sama Allah, maka Allah berikan janda-janda yang ada. Itu semua adalah doa. Makanya orang sahur itu banyak sekali mendapatkan kelebihan. Baik, Bapak Ibu, ini yang baru kita bicarakan masalah fadilah sahur. Sudah habis waktunya, Ustaz? Baik, kalau begitu insyaAllah kita sambung di Sabtu yang akan datang. Kita akan sambung dengan fadilah amalan dalam Ramadan yang berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.